Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kali ini saya mau menanam Black Sapote seperti ini. Orang mengatakan buah unik, buah puding coklat dari Amerika. Memang buah ini belum begitu populer. Warnanya hijau kalau masih mentah seperti ini ya. Dan buahnya sekitar setengah kiloan. Memang kalau matang warnanya benar-benar coklat seperti puding gitu ya. Tapi memang rasanya tidak seperti coklat, cuma warnanya aja nah seperti ini. Saksikan ya cara saya menanam Black Sapote dari stek. Sahabat, inilah batang pohon Black Sapote yang dikirim dari luar kota beberapa hari yang lalu, dan ini barusan saya ambil dari tempat penyimpanan yang lembab sehingga kelihatan basah. Dan saya cukup menyediakan tanah murni ini ya, tanpa saya campuri pupuk kandang ataupun obat-obat lain. Sementara saya menyiapkan plastik yang saya gunakan untuk menutup bagian atas dari batang ini, supaya nutrisi atau sari makanan yang ada dalam batang ini tidak kering. Ya, maaf pemirsa, waktu proses penutupan ini saya menggunakan tangan kiri saja, yang penting sebagai ilustrasi. Setelah ini saya betulkan, dan hasilnya seperti ini. Saya tutup menggunakan plastik yang ditali menggunakan tali rafia. Untuk langkah selanjutnya, batang ini kita tancapkan di media yang sudah kita siapkan seperti ini. Oh iya pemirsa, ini ditempatkan di tempat yang lembab atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, jadi atasnya ternaungi. Setelah itu tanah di atasnya atau media di atasnya ini dirapatkan seperti ini, supaya batang ini tidak mudah menguap dan kering sehingga mati. Kalau di tempat ini saya letakkan di sekitar tanaman hias ya, karena di sini tempatnya teduh. Nah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya saya menyiapkan vitamin B1 ya seperti ini. Nanti akan saya semprotkan dan sisanya saya siramkan di media, terutama untuk bagian yang bawah ya. Sehingga batang secara keseluruhan ini basah semua, dan terutama bagian medianya juga. Nah, setelah hampir satu bulan, akhirnya muncul tunas-tunas baru yang tumbuh dari batang. Ini ya, terlihat sangat subur. Dan saya tiap 3 hari sekali ini saya semprot lagi ya menggunakan vitamin B1 supaya tidak stres tanamannya. Oke sahabat YouTube, semoga ini berhasil karena ini saya sangat ingin mengoleksinya. Dan terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan like dan komennya ya. Terima kasih. Get your money.